Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk teman-teman pecinta Tosan Haji Senusantara. Berjumpa kembali bersama saya Keris Sepuh Channel. Untuk episode kali ini saya akan mereview sebuah keris pusaka tayuhan, keris pusaka yang sangat langka. Tentunya saya mereview keris pusaka ini berdasarkan fakta dan data. Faktanya dari sisi bilah keris pusaka ini dan datanya berdasarkan sertifikat yang saya miliki. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya untuk like dan subscribe-nya agar saya terus berkarya dan mereview keris pusaka yang lainnya. Keris pusaka ini adalah keris pusaka yang bertuah dan bernilai histori sejarah. Hal terpenting dari sebuah pusaka adalah tuahnya. Apabila keris pusaka itu tidak bertuah, tentunya itu bukan pusaka, namun hanya sebatas karya seni budaya, benda koleksi, dan cenderamata. Keris pusaka ini berdapur Tilam Upi, bertangguh Tuban Majapahit, abad 14 dengan pamor ketip dan raja lapat Allah. Tentunya keris pusaka Tilam Upi ini sudah bersertifikat dengan sertifikat dari Paguyuban Tosan Haji Siner Haji Rasa, dan selaku kuratornya adalah kurator nasional yaitu Bapak Haji Dudu Hidayat. Bapak Haji Dudu Hidayat adalah pensiunan dari Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah. Di galeri kami tersedia berbagai macam jenis pusaka Nusantara yang sudah bersertifikat. Bagi teman-teman yang ingin mensertifikatkan pusakanya, bisa hubungi kami via nomor yang kami tuliskan pada video ini atau yang kami tuliskan pada kolom deskripsi. Tentunya sertifikatnya adalah sertifikat dari Paguyuban Tosan Haji Siner Haji Rasa. Paguyuban Tosan Haji Siner Haji Rasa sudah berlegitimasi badan hukum dengan izin dari Kementerian Kemenkumham pada tahun 2020 lalu. Secara legalitas sertifikat dari kami adalah resmi. Keris Suratman Ketip adalah penyebutan bagi para pecinta Tosan Haji pada umumnya, dan keris Suratman Ketip juga biasa disebut keris Gumina. Berdasarkan pakem, tidak ada dapur keris Suratman Ketip. Penyebutan Suratman Ketip sendiri berasal dari nama empu pembuatnya yaitu Empu Suratman. Sedangkan kalimat ketip diambil dari nama uang logam zaman dahulu yang berbentuk koin yang oleh orang Jawa biasa disebut ketip. Keris Suratman Ketip mempunyai motif pamor timbul berbentuk bulatan-bulatan menyerupai uang logam pada seluruh permukaan bilahnya. Ada dua jenis pamor pada keris Suratman, yaitu yang letaknya terpisah dinamakan Suratman Ketip dan yang letaknya bertumpuk berjajar dinamakan Suratman Letrek. Konon menurut riwayat, keris Suratman Ketip adalah pusaka ageman Pangeran Bahurekso, pendiri Kadipaten Pekalongan. Pangeran Bahurekso adalah kerabat dari keluarga Kerajaan Majapahit yang diberi tugas untuk membuka hutan tarik untuk menjadi pemukiman penduduk dan berkembang menjadi wilayah Kadipaten pada masa kejayaan Majapahit. Keris Suratman Ketip ada yang berdapur brojol, tilam upi, dan tilam sari. Motif pamor ketip rata-rata berjumlah ganjil dan jika diperhatikan dengan seksama, bulatan-bulatan pada sisi bilah kanan dan sisi bilah kiri tidaklah sejajar dan jumlahnya tetap sama pada bilah sisi kanan dan pada bilah sisi kiri. Motif pamor ketip bukanlah semata-mata sebagai hiasan saja, akan tetapi mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan sosial di masyarakat. Pamor dalam bahasa fisiognomi diartikan sebagai perlambang atau kekeramatan sebuah pusaka yang memberikan sugesti kepada pemiliknya. Keris Suratman Ketip dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan, kemakmuran, dan kesuksesan bagi pemiliknya. Keris Suratman Ketip adalah keris pusaka tayuhan yang disinengkerkan dan disimpan di tempat khusus yang sifatnya pribadi. Pada bilah keris Suratman Ketip tampak hitam legam dan wingit dengan aroma khas minyak cendana dan minyak misik serta kemenyan, membuatnya semakin menambah kesan wingit dan angker pada keris tersebut. Hal ini sudah menjadi kepercayaan secara turun-temurun bagi masyarakat Pekalongan.
Dalam hal perawatannya, keris Suratman Ketip sengaja tidak diwarangi, hanya diolesi minyak cendana dan minyak misik, kemudian diasapi dengan dupa kemenyan agar bisa menampilkan warna hitam dan terkesan angker dan wingit. Dan hal terpenting adalah untuk menambah kekuatan magis pada keris Suratman Ketip tersebut. Tentunya keris Suratman Ketip ini adalah keris pusaka sepuh. Kami menjamin tuah atau yoni atau ansar daripada keris pusaka Suratman Ketip ini adalah aktif. Cukup demikian untuk review keris pusaka Tilam Upi Suratman Ketip kali ini dan sedikit ulasan tentang tuah dan filosofinya. Namun sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang sopan. Sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan hanya milik saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.